Pilkada ijen bumbung kosong digolekno musuh. Pondok rukun-rukun digolekno musuh. Aku malah ngerti apa tambah beras kok umek. Tas ke. Ketinggalan nanti ini kesimpulan akan disampaikan oleh yang kalau mulia akan Gustullah, tapi sebelumnya Gus niki nyanyirin apa jenengan bales ngatur nggih nggih siap oke niki pesertane sampun sami mengeluarkan jurus Gus katon wasite niki mangke pripun kan ngoten kagem Gustullah wekdal sawet tempat kawula sumangaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilik tiba walik tisor kagem kecabut kesama yang sangat saya hormati, kagem kesaam kesasat yang menghormati saya. Separing gue separing. Saya tadi benar-benar berniat khidmat, makanya aku nggae kopi air Rijalul Anshor. Dhuwure 10 senti. Nggih. Dadak mantun ngoten Gus Abut ngludruk ganti. Lho iya. Beliau ini macak ngeten tapi gaya Kartolo. Tapi yo gak ngerti Mbok Kartolo Mbok Sapari. Ini gak ngono ya munawar kayak buri-burian. Nek ini sih jelas Sapari ini Gus Aam gak mungkin. Jawa Tengah gak ngerti. Gak ngerti kartu lo Jawa Tengah. Oke, tapi kan Jateng. Tuan rumah masuk kalah. Di sini sini nak supporter gak mlebu. Nggih, teko kan gawe kesimpulan nggih, kula tak gawe kesimpulan ya. Nggih, sampean diri Jalul Anshor itu seperti yang disampaikan oleh Gus Bara tadi itu. Isinya dua. Ya ta'allum, ya khidmat. Nggih. Nggih, ya ta'allum, ya khidmat. Sudah tidak ada yang lain. Nek nang Rijalul Anshor kok gak gelem ta'allum, gak mau belajar dari kanan kirinya, rumangsa wis iso. Gak gelem khidmat. Rumah sane nek wis nang Rijalul Anshor iki ya wis wayahe dihormati wong, ya malah gak Rijalul Anshor tapi Sibyanul Anshor. Ya selala undi. Lala undi. Lah betul, malah duduk Rijalul Anshor, Raudhatul Athfal. Waduh, kene ngomong si Biyan dicilikno maneh dadi Athfal. Tambah no. Astagfirullahaladzim. Lah, pembahasan kita itu kan tentang metaverse. Metaverse itu ada dua. Nggih. Kita yang nyata masuk ke dunia maya untuk mencapai sesuatu, atau kita menyatakan sesuatu yang maya untuk mendekati kita. Bahasanya angel, salah judulnya ya angel. Wong sing gawe judul iki lho gak ngerti asline. Ya wis pokok ditulis ngene, mumpung viral jadi. Saiki bareng viral temenan ditakokno wong sak Indonesia duncal-uncalno. Duncal-uncalno. Napa metaverse niku bingung asline, tak kok gesi pula karo. Metaverse itu adalah kemampuan kita untuk mendekati sesuatu yang tidak mungkin dekat dengan cara mengubah yang nyata menjadi maya.
Weh, sampean dulinan. Dulinan ini kan sampean ndak mungkin mlebu HP to. Nggih to? Ndak mungkin mlebu HP, tapi rumangsane kayak sing melaku nang jero HP iki sampean. Untuk mendekati sesuatu. Atau menjadikan nyata sesuatu yang pada dasarnya maya karena jauh. Karena jauh. Nek ini anjane durung enten nang film-film tok ono ya sampean nek biasane nonton Star Trek utawa Star Wars. Engko anu dibuka cetik terus metu sret wonge. Ya iso ngomong tapi ndak kena diantem. Sing kono ya ngono buka cetik ketok sampean persis kaya sampean saiki ndak kaya sing nok nggone game-game ngono kuwi. Sampean kan asale welek mlebu nang game digawe ganteng ngono modele. Ketok asline muntah. Nah nang game kan mestine wis apik-apik kabeh ngoten. Lah ini sebenarnya sama dengan konsep ngibadah. Dalam bahasa khusyuk, metafisik iku wong khusyuk utawa wong kepingin khusyuk. Nek sampean boten iso sembahyang koyok nyawang pangeran, moko sembahyang koyok disawang karo nggih. Niku metafis. Menghadirkan sesuatu yang sebenarnya secara jarak itu tidak layak untuk kelihatan. Nggih, nek niku bahayan bahasane napa? Menghadirkan arwah. Ngono. Nek bahasa Jawa nih krono kula gawe ngene jeneng ngeroga sukmo. Sembayang niku ngeroga sukmo. Makane nek ana wong sembayang kok sukmone jek jangkep ro dhuwit ya durung. Nah. Iku jek Sibyanul Anshor. Belajar sembayang gak apa-apa, tapi nek jek ngakoni belajar berarti wis dadi Rijalul Anshor. Ya wong jane jek belajar sembayang kok ya Allahu Akbar ketok moro tuwa ya Allah. Subuh niku lho 10 menit. 10 menit temenan, iso kayak dieja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau nak morotuane, bas, bas, bas. Tapi nek kayak gini kini dah iso, dah iso. Soalnya nopo bojone niku ningi, tapi sembahyang kita tetap Allahu Akbar. Tertib mana? Sampean biasane nang masjid iku suwi, tapi nang omah buater. Nek beliau niki mboten, nang omah luwih suwi timbangane nang masjid. Loh, saya ngomong gini ini ndak menghina, saestu. Saya ndak membuli. Kenapa? Karena saya dan beliau ini nasibnya sama. Loh, kita ini bernasib sama. Keblubuk rabi anake guru. Malah nek merekku itu tambah merek luar biasa hari ini. Ya apa no SARIFAH nih. Ayo jajalan ya apa. Metu omah ngene nuwun sewine pindho. Amit. Nang di mriko. Ngene cek di ultimatum. Sret sret. Sam sak mini muli. Insyaallah. Lho, ya apa arene rabi wong ngono-ngono niku kontrake jangkep. Lho kok ngguyu, ya apa temenan kok sampean. Lho, kita ini bernasib sama, tapi gak apa-apa nek rabi wong ngono iku terus gak iso wayu, ono alasan. Nek gak rabi wong ngono iku gak wani wayu, lah ngene iki. Nek ge sabut kadu gak wani wayu pe bojoku niku. Lah dadak aku bojoku Sarifah gak wani nek ge sam bojoku sapa. Lah. Oh, wong duduk sapa-sapa kok gak wani lapo-lapo. Lho, malah gak wani metaverse yo. Satu waktu ada di beberapa tempat sekaligus, tapi yang gonet tok duduk wongi sing dobel. Nek kene kan metaverse, khusyuk temenan nang dinding gon sing deling sing omah. Kira-kira gini ki aku ngomong 5 menit kas dibel taga HP ku karinduk kono, kira-kira nek gak tak angkat terus kok mulai dibuka no lawang taga. Soalnya nek kaya aku kesabut ngene ki sampai dikancingi lawang gak wani ndodok. Kawan ini dodok, nih saya jadi ketok temenan Joni ini entek dok gunung gong, terus tabangun itu terus macak tadi mau ngalim melbu langgar turu orang sembayang. Lo niatnya di panter dok Gus Nawaitul itikaf.
Lagi ini kita rani bulan sini ini benar kualat. Jadi metafis itu tadi, kita ini di sini untuk menghadirkan ta'allum dan khidmat. Nah sehingga no metafis ini gagal ini apa sih disebut nogut am ini kok bau lo jaringan ini berebet soalnya apa nang jeru dodono drengki nang jeru dodono hasut rusak wis jaringan guys kayak nuk ini ki persis tadi temriki ini ki sinyalnya hasut makanya HP sampean gak ono sing oleh sinyal sih apa ya wis kene iki metafis sekarang nongko ngeten iki apa kok sembahyange kene ku gak tau iso nemu khusyuk ya sampean niku wae sampean rungokno Gus Am wong sembahyang kok hasut karo kanca sembahyang kok hasut karo tangga apa meneh sembahyang kok hasut karo bojone wong tambah ya Allahu Akbar kok sing ayu kok ya ketepakan arek iku sing rewek sing oleh ngene lho mesti kandhani bojone ku ngepris kaya wong tua sampeyan rancang model ya apa nek duduk jodoh wis talah padha ambek ngingu jodone kanca gak enak sih kula pun ngalami bolak-balik kok diramu tapi api tibae nuwun sewu nuwun sewu kula rumiyin nggih monggo wes dikau curhat to bagus curhat to bagus lho ora curhat iki metaverse tak dodoni sampean ngono lho bahwa kadang-kadang apa yang tampil di HP iku gak cocok mbek raine sing duwe lho ngono lho wes sing dirancang ngene wis diajokno srek tibae jawabane apa cocok iku durung barang mesti jodoh nak ngono lho cocok iku durung barang mesti nah ya wes maka dia gak jadi dibantai dia sampai plek ngepris oleh ninge wes gak apa-apa kadung ini aku udah karu nge-game duwe avatar wes gak jadi diwalik wes nek diwalik kudu mulai tukok kawitan mana emak wes kadung munggah ya kini wes kadung 10 tahun melaku mosok dibobor dibalik no kawitan mana gak iso iya yeah. Sampai pun dadiri jalur ansor kayak ngeten iki ndak ada jalan untuk kembali. Nah, wis semua aku tak dadi si bianul ansor ae ngono. Gak ono wis tutuk kene ya sampean kudu mlaku. Tugas sampean di sini dan kita yang ada di atas ini sama. Ta'allum dan khidmah. Ta'allum kepada siapa? Ta'allum kepada khidmah kepada siapa? Khidmah kepada itu. Gambare wis jelas nang dua. Yang bisa memecah belah itu ya situ mentok. Jaringan ini bisa diganggu oleh dua hal. Hasud karung. Iya weh. Tapi nek jari kesaam aku ya setuju. Nek jaringan kapi terlena. Enggak. Terlena wong ibadah niku sampai ke khusyuk 16 jazab gak gelem balik. Ngene sing disawang iku sing gak ketok ae ngono lho. Ngono wis padha-padha dep-depan mbek menungsa iki sing dijak omong-omongan malah ekat lho kakakin ya. Gus nek menungsa iku ya omong-omongan mbek menungsa Gus ngadep rono ekit mang nek ngadep rono nang masjid. Ngono wong omong-omongan kok meru-meru terus njaplak ngarepe dhewe lho iku niku iku kenglenyeren jaringan. Iya, Rijalul Ansor ndak boleh seperti itu. Nek kenglenyeren gampang mati sampean. Gak percaya buktekno. Lho kandhan, kok makane nek gus-gus yang terlalu lurus iku tak kandhani, sampean ojo lurus-lurus. Malah ekatku sawening ambek wong lurus-lurus. Daftare sunggo ranking game lu coba pet munggah peringkate ngene lho. Ngono lho. Lu coba pet munggah peringkate. Lah munggah peringkat iki kan berarti monster yo tambah gede ya nek dep-depan mbek monster lah nek langsung Izrail. Ngono iki ana sing tak kandhani gak percaya mati. Salah kudu ana dableke wong jek rijal. Jek rijal. Nggih, sampe durung ansor jek rijalul. Nggih, jek katene ansor. Nek nontok teko derajat iki niku sungguh ngono jek Gus durung kiai. Nggih, mun jenenge Gus ya Gus durung barang mesti dadi kiai wong jek calon kiai. Enggak percaya tak kandhani ngene iki temenan lho. Jadi makanya kayak gini ki anak ibu pak gus sendok waplek daplek kak apa mencik gus aku langkuk saya keblu buk temenan dari kiai jongor mesti menutup
Iku ngono tersesat dalam kebenaran tapi tetap gak enak. Tetap gak enak. Mangkane nek ana wong ngundang aku atik terus ana romo ni pisan romo kiye ya tak blacklist temenan meneh. Ya. Tapi pas iku ya tetap tak jaluk sanguni. Wis ngomong e gak dibayar mlebu WC roke wis dariku mau. Jeplak ini kini ekstra tambah oleh ake asli ini kita betul udah masa tuan rumah ya jangan lu rek ngawur wis kor perasaan lah rek masa donaturi mesame semua kadangkala untuk membangun sesuatu itu memang perlu ada gejolak-gejolak riak-riak kecil duduk riak itu rek riak-riak riak-riak kecil dan ini bisa ditimbulkan melalui itu tapi yo cok gede-gede ya wis khasuto sak cukupe drengki yo sak cukupe drengki dalam hal apa? Drengki dalam hal ilmu are iko kok iso ngene kapan aku? Ya lu nek drengki kaya ngene iki dikongkon malahan karo Kanjeng Nabi drengki yo are iko wis iso nyumbang sak mene kapan aku? Arek iku wis iso kaya ngene, kapan aku? Yang kedua, khasuto nanggone wong sing pinter khidmah. Khasuto nanggone wong sing pinter khidmah. Nek drengki-drengki nanggone wong sing gelem belajar, khasut-khasuto nanggone wong sing pinter khidmah. Kalau sudah seperti itu, gak usah dikongkon. Wis ta lah masori jalur Ansor iki dibekukan semua demisioner mlaku ri jalur Ansor. Soalnya apa? Kabeh ini melakukan drengki kepada ta'alem dan melakukan hasud kepada khidmah. Jadi kabeh. Jadi kabeh. Tapi ya ada berbet-berbeti. Lainnya aku mau, nek Gus Aam itu kan pencipta badai. Pilkada, ijen, bumbung kosong, digolek no musuh. Pondok, rukun-rukun, digolek no musuh. Aku malah ngerti apa tambah beras kok umek. Tas ke. Nggih. Bisa kan ngali mangkat. Lah, nggih. Lah makane kula benten tambah beras iku diwuruki kali yai, mboten carane gawe bathe, cara menunggang bathe. Tapi aku gak koncoan karo Gus-gus liyane. Aku koncoan mbek Gus. Wong kudu sing gawe bathe arek. Le koncone aman dah gak mungkin terus kenek-kenek. Mas tak buli model ya opo kanca kok ngono lho. Menunggang bathe lho ngono kok dadi jagone dheke menang. Aku melok menang. Jagone dheke kalah. Lho kari nyora iye kalah. Wayahe dhewe oleh dumduman kari majeki. Lho wayahe dhewe gak oleh dumduman ya kari mburi. Tok ae wong golek jagoan kok kalah. Tapi gak apa-apa lho ngoten lho, gak apa-apa. Nggih ngeten iki carane dinamika dalam organisasi. Jadi hasut-hasuto, drengki-drengkio tapi di dalam ta'alum dan khidmah. Maka disitulah kita akan menemukan kehusuan-kehusuan di dalam berorganisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.